Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur membuat kebutuhan tabung oksigen medis semakin tinggi. Beberapa agen pengisian tabung oksigen selalu diserbu konsumen untuk kebutuhan isolasi mandiri. Tidaknya itu, sejak penyekatan Suramadu, tabung oksigen medis di Surabaya juga mulai langka. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Luar biasa dulu, yang butuh oksigen. Antrian pengisian oksigen medis terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu. Sebuah depo pengisian tabung oksigen medis di Jalan Gunung Sari 2 Surabaya ramai didatangi konsumen yang ingin mengisi ulang tabung oksigen, baik tabung ukuran kecil maupun besar. Pemilik depo pengisian oksigen medis mengaku antrian terjadi hampir setiap hari sejak kasus COVID-19. Dari yang tadinya ada permintaan 50 tabung per hari menjadi 150 tabung oksigen setiap hari. Tingginya permintaan juga membuat harga tabung oksigen naik dari Rp800.000, kini menembus Rp3.000.000 per tabung ukuran kecil. Beli tabung sekarang itu, tabung oksigen itu sangat langka sekali di pasaran ya. Jadi di luar itu sangat langka sekali. Kenaikan harga tabung oksigen itu bisa mencapai 3 kali lipat. Dari sebelumnya dari harga? Sebelumnya, berapa Pak harga sebelumnya? Dari yang sebelumnya mungkin sekitar 850, sekarang sudah tembus di angka 3 juta. Tingginya permintaan ini imbas kepanikan warga yang khawatir kehabisan tabung oksigen saat isolasi mandiri. Terus sekarang buat apa Pak? Ya buat persediaan diisi lagi. Daripada nganggur mungkin suatu waktu diperlukan. Di kawasan Koja, Jakarta Utara, warga harus mengantri di sebuah toko isi ulang tabung oksigen pada Sabtu. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan isi ulang tabung oksigen meski sudah mendatangi beberapa pemasok. Sesak napas doang. Sesak napas ya? Oh, susah gak Bang nyari oksigen? Oh, sangat susah. Susah ya? Iya. Ini udah nyari berapa lama Bang? Keliling mana aja Bang? Ya, ini baru dua lapak doang sih, dua tempat. Akibat banyaknya warga yang terpapar COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah, penjualan isi ulang tabung oksigen meningkat hingga 10 kali lipat. Jika biasanya penjualan sebanyak 10 kubik per hari, kini dapat terjual hingga 100 kubik per hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.